Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Nampak ni bil elektrik. Berapa tuan-tuan nampak tu? Berapa bil tu? Berapa ringgit tu? Ha, ini solar tuan-tuan. 3 tahun lepas 2020 kita buat wiring, 2 tahun lebih ke 3 tahun kita ada buat rewiring untuk rumah customer ni. Harga wiring termasuk solar around dalam RM230,000. Around dalam RM230,000 lebih sikitlah. Okey, itu atas bumbung tu solar kita pasang. Selepas 3 tahun, hampir 3 tahun, kita datang balik untuk buat maintenance dan kita tengok bil. Kalau rumah besar ni, aircon setiap hari on, customer pula memang kerja dari rumah, work from home, biasa bil memang cecah RM1,000 lah. Memang cecah RM1,000 biasanya. Tapi tengok bil customer berapa. Kabur pula, ha, tu nampak. 12 Disember 2022, RM11.70. 11 Januari 2023 bil RM10.30. 11 Februari 2023 bil RM10. Gila tak gila lah. Gila tak gila lah. Ah tuan-tuan bumbung tu. Ah tu kita pasang tu solar tu. 8 kW kita pasang 8 kW dengan harga RM98,000. RM97,000. Masa tu harga mahal eh, RM97,000. Okey, jom kita masuk. Ni bendang ni, soft body ni eh. Soft body. Kereta pada. Jadi ada masalah bateri, bateri terbakar. Jadi kita supplier masa ada waranti bateri tu, jadi kita akan ambil hantar ke supplier, supplier akan tanggung waranti, lepas tu supplier akan pulang balik kepada customer lah. Okay, jom masuk Farid. Sekali lagi Farid, bil elektrik. Berapa? Clear tak tu? Clear. Eh? Ha, kau lebih jelas macam ni lah. Nampak tu. Cas semasa nampak? Ini baru betul pasang solar. Mah Bayu yang pasang. Rumah sebesar-besar ni kita wiring. Kita wiring dengan harga RM130,000 lebih. Hampir RM140,000. Solar RM98,000. Total around dalam RM240,000-230,000 macam tu lah kita buat. Jom. Okay, kita dah set maintenance. Cuma ada masalah. Bateri ni terbakar. Ni bateri masih baik. Bateri ni masih baik. Cuma dia punya terminal ni. Terminal ni dia touching dari dalam. Jadi dia burn. Tapi bateri ni masih baik dan ada warranty. Supplier suruh bawa balik. Jadi supplier akan tanggung warranty. Supplier akan bagi balik pada customer lah. Satu, dua. Jangan risau. Bila rosak kita akan datang punya. Okay, ni pun sama rosak. Dua. Total bateri ada 8. Dua dah rosak, ada 6. Jadi kita dah pasang balik cun-cun. Dah pasang cantik-cantik semua, kita akan on. Alright. Ni solar sistem kita. Dah jauh Farid. Ni support untuk aircon, ini support untuk lain-lain. Jadi kita akan on kan yang ni dulu. Kita nak on lagi. On. Oh, test pen, salah. Kita kena onkan bateri dulu, lupa. Cepat. Lupa. Okey, tak ada apa jadi eh. Kita kena onkan dulu. Jadi kita dah linkkan semua. Okey, yang ni bateri nama dia Pylon Life PO4. Pylon Life PO4. Relax, slowly, steady. Dia tu, tak mula laju. Belakang abang, muka abang. Bateri ni special dia macam mana? Kita boleh combine semua bateri untuk banyak inverter. Jadi contoh inverter ni kurang guna power. Inverter ni banyak. Jadi bateri untuk inverter ni dia akan support untuk sini. Jadi yang inverter ni akan banyak dapat bateri. Kalau customer pergi kerja lah, pergi balik kampung ke apa ke, inverter ni aircon tak guna. Jadi guna petik ais, guna modem yang sini punya. Jadi yang sini punya bateri akan support yang sini. Itu kelebihan dia. Life PO4, lepas tu ketahanan dia. Ketahanan dia insyaAllah dia boleh tahan 6 ke 10 tahun. Kalau ikut cara betul lah. Jadi kita akan onkan satu. Infrared. Kan. Okay. Tengok dia on. Bila dia menyala je, alright, semua akan ikut. Infrared. Ke atas. Okay, dia jauh Farid. Cun-cun. Sekarang kita akan onkan bateri. Ini bateri eh. Belakang nak nampak semua ni. Nampak ni semua eh. Alright. Masuk.
Ni. Bateri. Deliver it. Alright, masuk. Okay, biarkan dia main dulu. Jadi bateri ni dia tak rosak. Cuma terminal dia ada masalah. Tak apalah. Kita ada waranti, nanti supplier akan tanggung. Ni positif dengan negatif ni, dia punya terminal dia ada touching. Bila dia touching, dia terbakar. Tapi bateri semua elok lagi. Kita dah check tadi, bateri semua elok lagi. Yang dalam pun bateri semua elok lagi. Cuma nanti supplier mungkin akan repair, dia akan tukar terminal ni, dia akan jadi okey baliklah. Jadi kita pasang bateri ni baru 5 bulan. Baru 5 bulan kita pasang, dia masih ada waranti. Okay, sekarang kita akan on kan Farid. Kita on kan PV1, PV2. Dia ada dua sistem solar eh. Alright, nampak dia masuk PV eh. Nampak? Okay, yang ini, yang ini kita onkan dulu. Macam on kapal terbang punya switch eh. Alright, Farid. Okay, AC in, bypass tak boleh on. AC in, AC out, AC out. Okay, alhamdulillah. Tengok lampu tu menyala. Alright, ngam. Dalam ambil sikit je dari dalam. Ambil lampu je. Boleh tuan eh? Sikit je, dia ambil luar je. Lampu. Nampak? Okay, alhamdulillah. Jadi dengan 8 bateri tuan boleh dapat RM10 sebulan. Kalau tolak 2, tuan tengok dulu lah macam mana. Nanti dah siap repair, kita akan hantar balik. Okey, alhamdulillah. Last sebelum kita tutup, dia tunjuk video tunjuk gambar sekali lagi. Gempak lah ni. Memang best lah. Nampak bateri elektrik. Memang terbaik. Alright, ngam.